Ramalan zodiak Leo tanggal 8 Juli tanggal 15 Juli tahun 2018. Ramalan umum. Sudah saatnya untuk menjadi pribadi dengan pemikiran yang lebih dewasa. Jadilah dirimu sendiri dan penuh percaya diri. Jangan berpura-pura menjadi orang lain hanya karena ingin dianggap baik dan mengesankan. Banyak pengalaman masa lalu dan akhir-akhir ini yang bisa dijadikan pelajaran serta bekal untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Orang-orang di sekitarmu akan selalu mendukungmu. Percintaan Leo. Untuk Leo yang single, luka di masa lalu masih membuatmu trauma untuk memulai cinta yang baru. Kegagalan demi kegagalan yang kamu alami juga membuat kamu putus asa. Tak perlu merasa putus asa apalagi kecewa, kamu memang memiliki kriteria tinggi untuk sosok yang akan mendampingi suatu saat nanti. Tapi kamu juga harus ingat, kamu bukan pribadi sempurna di mata orang lain. Masih ada banyak kekurangan dalam dirimu yang belum kamu sadari hingga saat ini. Untuk Leo yang berpasangan, kamu sudah belajar banyak hal dan mempertahankan hubungan ini dengan begitu baik, namun salah paham itu tetap ada dan membuat hubungan yang ada memudar. Kini saatnya untuk memutuskan kembali apakah hubungan ini layak dipertahankan atau disudahi. Keuangan Leo, beberapa rekan kerjamu mungkin membuatmu sangat jengkel dan sebal. Jangan mudah menghakimi. Saatnya untuk menoleh pada diri sendiri dan apa yang membuat mereka menyebalkan seperti sekarang ini. Tetap jaga kedekatan serta komunikasi dengan rekan kerja, atasan atau orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaanmu. Sudahkah kamu menyisihkan sebagian pendapatanmu untuk sedekah? Banyak sedikit pendapatan kamu, jangan ragu untuk bersedekah atau sekedar memberikan santunan kepada orang-orang terdekatmu. Sisihkan juga sebagian pendapatan kamu untuk ditabung juga investasi bila memungkinkan. Sekian prediksi mingguan untuk zodiak atau bintang Leo. Nanti saya akan update infonya lagi. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.